urip iki mungkin mengalami masalah. Sebaliknya kadang-kadang walah kok moro-moro kaya ana rezekine. Jadi yang namanya bencana musibah kesulitan itu pertama dia punya makna hukuman. Nomor loro punya makna peringatan. Nomor tiga maknanya adalah ujian. Nek dihukum kan mendapat kebebasan. Kalau kita sudah menjalani hukuman berarti akan merdeka. Kalau orang diberi peringatan akan jadi lebih baik hidupnya kalau dia tahu apa yang diperingatkan. Nek diuji berarti arep luwe apa? Berarti kowe lagi sekolah, di sekolah ke karo Gusti Allah, di sekolahi, berarti kowe arep munggah kelas. Kalau ada kesulitan seperti sekarang, minimum kita mencari ke dalam diri kita masing-masing, iki aku iki salah apa? Nomor loro kurang apa? Nomor telu nek jenengan sekolah lah munggah kelas berarti, Pak. Perjuangan itu kita lakukan dengan kegembiraan dan kegembiraan itu memperkuat.